Halo guys, ini resep kue kering. Ada tepung terigu, ada margarin, ada gula halus, ada susu bubuk, dan ada maizena, dan ada 3 butir telur ya guys. Ini kita masukkan margarin dan kuning telur, kita aduk sampai rata ya kan, biar lembut. Lalu kita masukkan gula sama susunya. Nah, kita aduk-aduk, kita masukkan tepung terigu dan kita uleni. Kita uleni sampai rata dan bisa dibentuk seperti ini. Ini saya sudah cuci tangan ya guys. Ini kita bulat-bulat sesuai seperti nastar dan kita cetak pakai tangan. Nah, ini aku cetak ada yang pecah itu karena kurangnya tekanan untuk membulatkan itu. Jadi kasih tekanan dikit agar rapi dan hasilnya begitu bagus. Dan ini hasilnya kamu bisa jual untuk Idul Fitri, silahkan mencoba, pasti resepnya enak banget. Oke.